Alright, assalamualaikum dan selamat kembali dan saya Memvlog Time. So, untuk vlog kali ni aku di Gabung Darkov sebagai event crew untuk event Suntour Wetland Trail Run yang diadakan dekat Gabung Darkov. Sekejap lagi dah memula pukul 7 pagi. So aku sebagai event crew kena report duty. So aku dah lambat dah ni. Jom. Right, so aku dah pergi report duty, dah ambil baju. So aku nak pergi tukar baju dulu lah. Ni dah dapat vest. Lepas tu dapat ni lah tag. Tag. So dia ada sini, ni ada nama. So PIC, then ada lightsaber, tahu benda nama ni. Ya, ada baju. Okay, jom tukar baju dulu. Okay, so aku dah tukar baju. So ni vest, tag, lightsaber tadi. Aku dah tertinggal lightsaber tadi. So aku terpaksa berbatal-batal balik. Bengong. Okay guys, so aku dah ditempatkan dekat sini, area parking. So aku akan jaga parking kereta untuk participant. So lightsaber. Aku still tak tahu apa nama benda ni. Okay, so tadi aku tengok ada dia punya macam gelung Gabung Darkov. Lawa gila. So nanti dah siang sikit, nanti aku shoot lah kot. Ni tengah pukul berapa ni? Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi guys. So pukul 4 pagi apa je nampak gelap kan. So bumi cekerik ya. Alright, so tunggulah program start pukul 7. Start untuk trail tu. Aku jaga 3km fun run. Start pukul 8. Lepas aku flat off, habis pukul 10. So macam ni lah. Hai, kita tunggu dulu. Okay, so nanti aku akan patah balik ke stage. Nak pergi balik kat stage untuk sign off duty. Tadi pagi tadi report duty, sign off aku pukul 10. So lagi sejam lagi. So ya, kita tengoklah apa yang ada. Aku pun nak tengok dah jalan-jalan. Tadi nampak a few tempat yang menarik lah. Lepas tu gelap, tak shoot. Tak cantik untuk shoot. Okay. So cuaca pun nice. Actually, first time dekat.
Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk vlog kali ni. Aku harap dapatlah kongsi sedikit berkaitan dengan macam mana jadi event crew ni kan, apa yang orang buat kan. So aku dah lama dah, 2 tahun tinggalkan event crew ni. So bila ada peluang ni aku grab cepat-cepat. So dapat berpeluang lagi sekali jadi event crew. So kalau korang minat nak jadi event crew ke volunteer ke, korang pergi dekat IG ataupun aku punya Twitter, aku akan letak kat atas ni. So biasanya aku akan letak kat situ. So hope you guys dapat join kan, dapat rasa orang kata apa, experience. And then so far event ni okey lah, fun, memang seronok. Kerja pun okey, aku just jaga jalan je tadi, guide participant fun run untuk diorang pergi ke mana-mana kan. So aku jaga dekat starting point and then finish line. So dekat Gabuda Cove ni first time aku datang, memang best sebab dia ada ni, apa nama dia, Goosebump Rope Course dengan aeroba. So kalau aku pusingkan sini, korang akan nampak ada satu yang ni kan, itu nama dia aeroba. Korang boleh duduk kat atas tu tengok panorama. Dia kalau dia macam konsep sky bar tapi without the food and drink. Kalau food and drink tu kau kena bayar asing. So aku rasa menarik lah sebab tempat ni kira baru juga. Aku rasa baru 2 tahun kot, 2 tahun 3 tahun something like that lah. Okay, so itu sahaja untuk vlog kali ni. Jumpa dalam lain video. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel ni. Dan pastikan stay tune untuk next video. Okay, so thanks for watching. Assalamualaikum.